Assalamualaikum. Pada video kali ini aku akan sedikit berbagi cara edit video pakai Cam Master ya. Nah, yang pertama kita langsung aja masuk di aplikasi Cam Master yang atas ini ya. Kita langsung klik aja. Tunggu dulu ya supaya kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita klik aja yang tombol ini, yang tanda plus ya. Nah, itu nanti ada dua pilihan, asisten proyek serta proyek kosong. Kita klik yang bawah, proyek kosong. Seperti ini ya. Nah, di sini ada bagian kanan itu kan ada tulisan perambah media, lapisan audio, kemudian ada juga suara. Kalian kalau mau edit video, kalian langsung klik aja yang bagian atas peramban media ini. Langsung klik aja, kemudian kalian pilih videonya mau yang mana. Kita langsung klik aja yang ini tadi udah aku siapkan di galeri. Ada beberapa video, kita klik aja misal yang satu, ini dan ini ya. Seperti itu, tiga aja. Ini cuman buat contoh. Kemudian kita klik yang bagian pojok tanda centang ini ya. Nah, seperti ini, kita langsung aja. Nah, seperti ini ya. Udah ada suaranya, udah masuk videonya. Nah, ini ya, punya tiga pot. Dipilih ini ya. Kemudian bagaimana cara ngasih lagu? Backsound ya. Nah, ini audio ya. Kita klik aja. Kemudian kalian pilih aja mau dikasih backsound yang apa. Kalau aku biasanya pakai yang ini ya. Sebentar. Nah, ini. Kemudian kita tambahkan aja. Seperti ini ya. Kemudian kita centang lagi. Nah, itu nanti udah ada backsound ya. Terus supaya tidak terlalu keras untuk suaranya, kemudian kita pilih di pengaturan. Nah, bagian ini kita bagian volume ini dikecilin aja karena cuman buat background ya, seperti ini. Terserah kalian mau yang berapa persen. Nah, seperti ini, kemudian kita centang. Kita langsung mulai aja. Halo Mbak, nah, ini tanaman bonsainya ya Mbak. Ini aku masih punya 3 pot. Nah, ini ya, punya 3 pot. Dipilih aja mau yang mana atau semuanya juga boleh. Terus kemudian kalau ini misal mau diganti, ini sebentar ya. Ini kan seperti ini. Nah. Lalu ganti yang di bagian slide ini supaya ada efeknya, kita pilih aja yang nah, ini diklik yang bagian tengah itu nanti ada beberapa pilihan, kemudian kalian klik aja misal pakai yang ini ya, tiga dimensi. Misal aku mau pakai yang pertama ini, nah itu langsung klik aja. Coba kita tes ya, seperti ini. Terima kasih. Halo guys, ini akunya tanaman kanatea ya. Itu lanjut dikasih juga bisa, langsung klik aja. Kemudian nah seperti ini, kita kasih yang ini. Nah, itu nanti sudah ada efeknya ya. Nah, seperti ini. Oke guys, terima kasih. Halo Beb, ini aku punya tanda ya. Terus kalian kalau mau kasih nama, ini kita ketik lapisan, kemudian terserah ini kan ada media, efek, hamparan, teks dan hard weathering ya. Kemudian kalian teks aja ini. Misal mau dikasih tulisan Sari Laras. Kita ketik aja Sari Laras. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kasihkan ini seperti ini. Kalian kalau mau ganti hurufnya, jenis huruf kalian bisa pilih mau yang mana, terserah. Ini banyak banget untuk pilihannya. Misal aku pilih yang ini ya. Kita langsung centang aja.
Nah, seperti ini nanti kalian juga bisa untuk warnanya mau diganti juga bisa, terserah mau dikasih apa. Nah, seperti ini ya. Kita kalau Mbak, ini tanaman butterfly-nya ya, Mbak. Ini pasti punya 3 pot. Nah, ini ya, punya 3 pot. Misal ini mau dikasih, mau yang getar atau kedip lambat, kalian juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini dalam animasi. Nah, terserah ya. Halo Mbak, ini tanaman animasi keseluruhan, terserah kalian. Misal ini berkedip lambat seperti ini. Tanaman baterainya ya Mbak, ini aku masih ya. Misal kalian mau ganti lagi untuk yang lain juga bisa. Nah, seperti ini. Halo Mbak, tanaman butterfly-nya ya Mbak, ini aku masih punya. Kalian kalau mau ganti ya terserah mau yang mana ya. Misal ini. Nah. Halo Mbak, ini tanaman butterfly-nya ya Mbak, ini aku masih punya 3 pot. Terserah ya kalian mau pilih yang mana. Kalau ini yang berkedip. Halo Mbak, ini tanaman butterfly-nya ya Mbak. Ini aku masih punya 3 pot. Nah, ini ya, punya 3 pot. Dipilih aja mana atau semuanya juga boleh kalau mau diborong. Oke, terima kasih. Halo guys, ini aku punya tanaman kalatea ya. Ini namanya. Ini juga udah aku pot. Contoh ini daunnya cantik banget ini guys. Ini aku punya 4 pot guys. Kalian tinggal dipilih aja mau yang mana. Oke guys, ini sering kembali ya, beb. Ini aku punya tanaman gantung ya beb. Ini udah aku pot cantik warnanya putih. Dan ini daunnya udah rimbun juga beb. Oke, terima kasih ya. Ini langsung diklik aja kita save.